Selamat pagi teman-teman pecinta atau penghobi ayam hias. Pagi hari ini kita lihat kondisi ekor ayam. Yang pertama ini koleksi. Ini panjangnya 2 meter lebih, masih dorong ekor. Cuman sekarang ini posisinya mabung dan ekornya, wah, ini nanti minta mandi ya. Ini saking panjangnya, tuh seperti itu ya, saking panjangnya. Ini pun masih dorong ekor atau masih ada pertumbuhan. Jadi ayam ini di sini usianya saya rawat ini di sini 1 tahun lebih, dari sananya sekitar 1 tahun. Jadi usianya sekitar 2 tahun. Ini panjang banget ya. Ini yang pertama. Ini panjang banget. Oke, nanti kita mandikan karena ini udah kotor, kena kotoran ya, kering-kering. Nanti kita mandikan. Wow, keren banget ekornya. Nah, ini sampai peser bawah, ini kita tekuk kayak gini. Oke, kita tutup lagi. Ini kemarin copot. Yang selanjutnya ini si merah. Nah, itu merah. Ini ekornya 1 meter lebih, tapi kondisinya sekarang mabung. Jadi ayam ini dulu pernah sakit parah, yang pernah saya review, saya obati. Alhamdulillah udah sembuh 100%, ini tinggal mabungnya. Setelah ini kita tata keindahannya. Jadi ekor yang panjang ini mungkin kalau udah tua nanti kita copot aja biar dia tumbuh baru. Ini ayam merah, warna merah, ekornya sekitar 1 meteran lebih. Oke, kita ke sebelahnya. Yang sebelahnya juga ada merah. Ini si keriting, ekornya ini keriting dengan warna merah. Cuman yang ini sering diinjek-injek seperti ini. Jadi, waduh, nih. Ini si keriting usianya sekitar 7 bulan. Si keriting ini kenapa saya bilang si keriting? Ekornya itu keriting. Ini turunan dari naga dori. Kalau ini lurus, ini biasanya masuk ponik. Ini naga dori. Untuk pencinta ayam ekor panjang, sebetulnya di apa ya teman-teman, terpecah. Ada juga yang suka lurus kayak gini, ada juga yang suka keriting-keriting kayak gini. Jambrangnya banyak, ini jambrang atau warisnya banyak seperti ini. Kalau ini warisnya ya banyak juga, cuman ekornya lurus yang seperti ini. Dan yang ini tuh, keindahan warnanya ya, cakep banget. Nah, tuh, cakep banget. Yang selanjutnya kita, wah ini. Teman-teman, warnanya indah sekali. Ini termasuk keriting, ini naga dori. Dulu ekornya hampir 2 meter, tapi buat kejantan ini copot. Ini baru mabung, masih dorong ekor. Ayam ini udah menghasilkan keturunan banyak sekali dan anakannya bagus-bagus. Ini usianya 1 tahun setengah. Jadi ayam tuh kalau misalkan usia 7 bulan sebetulnya udah bisa ngawin. Tapi ya kalau ekor panjang suruh ngawin terus biasanya ekornya nggak terlalu panjang itu pertumbuhan ekornya. Nah, ini keriting. Rawesnya tuh. Yang selanjutnya si Wido. Nah, ini Wido ini termasuk ekor lurus atau boleh dibilang, mungkin teman-teman bilang ponik, tapi kemarin saya lihat di postingan Nunaga dari Reward itu ekor lurus, tapi kalau panjang dia masuk naga dori juga. Jadi mungkin sekarang banyak silangan-silangan tuh. Ini masih dorong ekor, ekornya seperti itu. Nah, warisnya ini panjang daripada si merah, ini panjang ini ya warisnya. Ini ekornya melungker-melungker. Nah, seperti ini. Wah, enggak sukanya saya itu dia sering muter-muter ya, muter-muter. Jadi ekornya jadi rusak. Nah, muter-muter. Yang selanjutnya ini masih kerabatnya si Wido.
Ini juga suka muter-muter. Wah, ini lumayan panjang. Ini masih dorong ekor juga. Tuh. Ekornya lumayan ya. Masih dorong ekor. Yang selanjutnya teras sumpel. Nah, teras sumpel di mana cenggernya itu nyumpel atau cenggernya itu bundel-bundel kayak gitu. Ini selanjutnya. Nah, ini warnanya. Oh, ekornya. Ini teman-teman, ini dorong ekor juga. Dan bulu-bulunya seperti ini. Wah, keren ya warnanya. Motifnya. Kita ke sebelah, ke warna unik. Nah, ini warnanya cakep. Warna ini sama halnya dengan, hampir sama dengan ini yang si bapak ini ya. Ini yang panjang ya, hampir mirip. Wah, ini yang 2 meter tadi hampir sama dengan yang ini. Nah, ini. Tuh, keren kan? Nih ekornya, dia memiliki lancur. Nah tuh, cakep ya. Yang selanjutnya ada si merah sih warnanya. Ini merahnya kena dengan kaki putih, ini merah. Ekornya ini termasuk agak lurus, agak keriting. Ini lurus saja ya. Nih, si merah. Nah, ini si merah. Ini yang remaja-remaja atau jagoan. Kita ke sini untuk review yang ada di sini. Ini warna cakep. Nah, kalau ini anak-anakannya warna putih, warna putih-putih ya, banyak yang putih-putih lengkap. Kur-kur. Kur-kur. Untuk babon-babonnya ada di sini. Di sini semua babon-babonnya. Oke teman-teman, sekian dulu update ayamnya ya. Nanti kita sambung lagi. Semoga video ini menghibur.